sahabat sehat guna meningkatkan kualitas dan penyamaan persepsi tentang pelaporan keuangan, maka RSUP Dr. Karyadi Semarang mengadakan workshop persiapan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara tahun anggaran 2017 di Ruang Merbabu Hotel Novotel. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Rumah Sakit Tingkat Satuan Kerja dan tingkat wilayah Jogja, Solo, Semarang, dan sekitarnya yang biasa disebut Joglo Semar. RSUP Dr. Karyadi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah memiliki fungsi sebagai koordinator wilayah yang akan mengkompilasi laporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau yang berada dalam wilayah kerjanya. Pada sambutannya, Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, Dr. Agus Suryanto, SPPD KP Mars, menyampaikan apresiasinya dengan kegiatan tersebut, serta harapannya agar acara ini dapat diikuti semua peserta dengan baik. Pembicara pertama, Asri Isbandiah Hadi SE selaku Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dilanjut pembicara kedua, Indah Murtiati SE MSI selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Semarang. Dan terakhir, Bapak Yusuf Baktiar selaku Fungsional Pranata Komputer Pertama Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dari Semarang, Tim Humas RSUP Dr. Karyadi Semarang melaporkan.